Swedia. Kalau Anda ke Swedia, ada satu tantangan yang luar biasa. Bila Anda seorang penikmat makanan-makanan khas satu daerah, di Swedia ini ada namanya makanan namanya surströmming. Sur itu asam atau fermentasi. Strömming adalah ikan herring. Ikan herring saat penuh dengan telurnya diperam dalam air garam selama 6 bulan sehingga terjadi fermentasi, ibaratnya pembusukan, baru dikalengkan. Setelah ditutup tanpa pasteurisasi, disimpan di lembab tempat dingin 4 derajat selama 1 tahun. Coba lihat ini, sampai melembung penuh dengan gas. Ya, nanti kita coba ini apa. Yang penting pertama kali yang harus kita lakukan adalah gasnya biar kuat dulu. Ya, jadi ini dilobangin, ya, lobangin. Ini udah, wah, ya, lihat ya. Nih, coba gasnya nih, muncrat. Kita coba. Oh, ya, ini pelan-pelan dibuka. Oke. Rasanya seperti pedak, tapi memang teksturnya lembek sekali. Yang mulai berdatangan ini, kita harus cepat. Saya datang dengan tim Santi dan Paung dalam acara Kungstapung Indonesia 2018 di King's Garden. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk makanan khas ini? Nanti saya akan rebus sebagai kuah pindang. Kalau di Bali, pindang direbus, terus kuahnya diberi asam jawa, daun salam, cabai, jeruk limau. Nanti dibuat bumbu atau sausnya rujak. Macam-macam buah-buah yang mengkal direndam, dimasukkan lemari dingin dan disajikan. Tahun lalu ini kita goreng, dibuat kremesan pengganti terasi, kita buat nasi goreng. Kita lihat nanti.